gue mencurigai. Nah lihat ini guys, aset kontol sama lu semua, nyentot sama lu semua, aset kontol sama lu semua. Kakek cabut. What's up and welcome back with me Z. So jadi di video kali ini tanpa banyak bacot lagi, kita langsung membahas sebuah video yang lagi viral banget sih sebenarnya, tapi menurut buat aku juga kaget banget ya, bisko bisa kayak gitu guys. Soal channel Aura Gaming ya, Kuju ya, kok bisa kena hack gitu loh, astaga. Dan ini guys ya, di sini gue cuma mau bahas ya, siapa sih pihak yang ngehack Kuju gitu ya. Sebelumnya semoga Kuju sabar dan channelnya balik lagi ya dengan video-videonya, karena sayang banget video-video lamanya itu bagus-bagus semua, dan kalau seandainya dihapus atau dihack semuanya itu nyesel banget sih, bukan nyesel karena duit, jadi sebuah memori dan kenangan buat Kuju juga guys. Jadi di sini kalau kita cek nama Aura Gaming guys, yang muncul tuh ini guys ya, yang muncul Aura Gaming nggak ada di sini nih, nggak ada guys ya. Nih yang muncul tuh ini guys, live news. Dan yang gue curiga di sini adalah live news ini dia adalah channel Kuju guys. Bahaya banget, karena sampai saat ini tadi masih ada nama Kuju sendiri dan sekarang udah nggak ada guys. Sementara posisi subscribe-nya Kuju kan 3, lebih juta tuh, dan di sini live news ini nggak ada video sama sekali guys, cuman ini doang, live satu doang ini. Gue mencurigai channel ini guys. Bentar gue balik dulu dan kita lihat deskripsinya kayak gini sih, deskripsinya biasa aja. Tapi di sini komentarnya nggak diizinkan guys, nggak ada komentar nih guys. Bentar coba kita balik kayak gini dan kita cari lagi Aura Gaming guys ya. Udah nggak ada cok, gila, udah nggak ada anjing guys, nggak ada guys, astagfirullah, ini udah nggak ada cok, tadi masih ada loh, udah nggak ada anjir. Woi, ini nggak ada sama sekali anjir. Bentar guys ya, coba kita bersihin dulu, coba gue keluar dulu ya, coba pakai akun yang lain. Nggak ada guys, hilang total di sini, channelnya udah hilang total sih, gila parah sih. Gue curiga ini guys ya, live news ini yang ngambil guys, udah nggak ada sama sekali soalnya, ini di hack sama ini dan dia ganti nama kayak gini guys, soalnya udah nggak ada ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, udah nggak ada nama Aura Gaming di sini guys, yang muncul tentang Aura Gaming aja dari channel-channel lain anjir, channel dia sendiri nggak ada lagi cok, astaga. Ini guys ya, gue curiga ini nih channel ini nih, channel Aura Gaming ini. Karena di saat kita nyari nama Aura Gaming guys, yang muncul juga live news ini, kan nggak masuk akal. Seandainya tag atau kata kuncinya itu Aura Gaming terus keluarnya live news ini, ini gila banget sih, parah sih. Ini apa namanya, gila. Coba kita masuk lagi di channel gue yang udah subscribe dari dulu ya guys ya, apakah mensubscribe ini. Ini juga nggak di subscribe cu, tapi di saat kita nyari guys, nyari kata kunci Aura Gaming ini juga muncul cok, dan Aura Gaming sendiri punya subscribe 3, lebih juta coy.
Ini orang nih, ini dia guys. Ini orang yang ngehack nih, cok. Sumpah nggak ada otak nih, nggak ada playlist, udah dihapus semua ini playlistnya. Nah lihat ini guys, playlistnya masih ada, cok. Playlistnya masih ada nih. Tapi video ini di pribadi semua, di privat semua, anjir. Videonya di privat semua ya, oleh dia ya. Ini ada Mobile Legend, Funny Gameplay. Nih videonya di pribadi semua. Terus vlog, solo rank, Among Us. Sebagiannya dihapus, sebagiannya di privat semua guys. Nih guys, kasihan banget anjir, video ini di pribadi semua sama dia. Nah, channel yang subscribe dia tuh kayak gini semua ini nih. Ini kan ini channel Aura anjir. Live news dia ganti nama live news, cok. Kalian bisa lihat sendiri kan? Nih tentang bergabung pada 29 Agustus 2017 guys. Bener nih channel Aura, cok. Yang subscribe dia aja ini miau. Yang dia subscribe ya guys ya. Bersia Jody Kimihime kan mungkin banget, nggak mungkin live news subscribe si Kimihime ya guys ya. Dan ini juga kalian bisa lihat sendiri playlistnya masih ada, cuman videonya di privat semua guys. Nih di privat semua, anjay anjay. Berarti fix ini channel ini nih yang hacks. Yang hack channel Aura ya guys ya. Gila sih, cocok. Anjay. Nih guys, kalian bisa lihat sendiri guys, playlistnya masih ada Among Us, Nemo TV. Ini videonya hilang, gak ada. Pribadi semua. Anjing, anjing. Astaga, gimana cara bisa kembaliin ya? Pokoknya fix banget kalau seandainya Aura Gaming itu udah diganti nama jadi Live News ya guys ya. Soalnya ini udah terang-terangan banget nih, kalian lihat playlist Aura sendiri nih. Nih. Nih guys, gila sih ini anjir. Terus di sini dia seolah-olah nge-live ini guys ya, nge-live Bitcoin ini guys, giveaway Bitcoin. Padahal ini mungkin sebuah tayangan televisi luar, cuman dia berpura-pura nge-live di sini guys ya. Dan dia hack di sini, kita seolah-olah nggak, kita yang udah subscribe dia seolah-olah di sini kita belum subscribe guys. Karena ini nggak bisa dibohongin lagi, playlistnya masih ada guys ya. Nih playlist dari iNews TV ini sendiri masih ada nih, masih tentang punya Aura guys. Oke guys, mungkin videonya segitu dulu ya. Semoga channel Aura bisa kembali sih guys, gua harap, karena gua subscribe dia juga, sering ikut juga apa-apa. Kemarin baru reaction video-video lama dia ya guys ya. Makanya tiba-tiba akhirnya dihack kayak gini, anjir anjir, kaget banget cu. Pokoknya kita sama-sama bantu doa biar channel Aura Gaming bisa kembali ya guys ya. Dan semoga Aura juga sabar. Dan jika pun itu nggak bisa kembali ya, kita bantu subscribe lagi ya guys ya. Karena ya gue yakin sih dia punya banyak fans yang dari dulu, tapi itu dimulai lagi dari awal karena lumayan juga sih AdSense-nya yang keluar ya guys ya. Gila sih par. Oke guys, thank you buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys ya, biar jika kalian suka dengan konten gua. Aduh, kasihan banget cok.